Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Kebun Sayur Supreme Sunjana MS yang sekarang berumur 33 bulan ya. Saat ini kita sedang berlangsung panen. Mumpung saya lagi di sini ya, kita usahakan kita update penampakannya Sayur Supreme, karena banyak masih teman-teman yang penasaran dengan performanya Sayur Supreme. Ada yang menganggap baik dan sebagian, dan tidak banyak juga, yang tidak sedikit juga banyak yang beranggapan Sayur Supreme jelek. BTW, saya nggak mau memperdulikan itu. Yang jelas saya mau fokus dengan perawatan kebun Sayur Supreme saya sendiri ya. Nah, untuk membuktikan pada diri saya sendiri bahwa pilihan saya tidak salah. Oke, kita nggak usah banyak basa-basi. Lanjut gaskan aja, nengok Sodri sedang melakukan panen. Gaskan Sod. Terakhir berapa Sod? Kotornya 1,7, 1,6. Wih, besar Sod. Masya Allah, berapa Sod ini? 6 kilo, 7 kilo Sod? Lebih nih Sod. 8 kiloan ya? Mantap bro. Mana, taruh mana buahnya? Yang ini tenera atau dura kah? Menurutmu banyakan teneranya masih ya Sod? Iya. Ya kan? Enggak. Ya cuil aja. Iya, cuil aja sedikit. Mana Sod? Tenera ya bro. Oke, don't worry, be happy. Gaskan Sod. Menurutmu Sod? Mantap ya Sod? Saya Supreme Sod. Mantap. Banyak terus buahnya ya kan? Karena masih rendah Sob, sabar ya kan, tenang. Habis kita ya sabar, enggak, ayo tutup bawah tuh dia nih Sob. Kedepannya mau aku berlakukan nanti 10 hari Sob manen, kau sanggup Sob? Mana Sob? Iya, kalau udah besar ya, ya kan. Kalau sekarang janganlah, mabuk kita ngatur jadwalnya. Jadwal panennya. Buah bermunculan juga masih tetap. Nah, ini dura kayak itu bunyi boltak lain dah, Sot. Cuil manja. Apa, dura unggul, bro. Nggak usah khawatir. Mana? Tengok ini, nggak apa-apa dura, penting buahnya banyak. Dura ya bro, oh sedap. Yuk, nggak apa-apa, tapi buahnya banyak gitu ya, tuh penampakannya ya. Ini buah semua ini tadinya. Nah, ini sudah apa namanya bro, kasusnya ini baru muncul bunga. Atau penuh ya, bunga semua tuh. Pokok dura. Buahnya dura yang ini, tebel, agak tebelan. Mudah-mudahan nanti seiring waktu agak berkurang lah. Dengan semakin membesarnya berondol ya, berondolannya. Tenera itu bro. Dura ya? Wah ya dura ini. Dura! Dua udah. Udah biar, udah tahu tuh, nampak kok. Yang satu. Ajar aja, panen aja, nggak masalah. Buahnya juga banyak, tengok tuh ya kan, teman-teman ya. Bahkan ini belum ada ngeluarin bunga jantan ya Sot, yang ini belum. Isi buah semua ya kan, itu masih ada dua ya, barat engkal. Hah? Engkal nggak usah, ini batang agak pendek nih, agak kecil yang ada nggak. Wah, nggak kelihatan buahnya dari sini. Ini banyak juga tadinya buahnya tuh, buah semua ini tuh, ya kan? Tuh. Cuman ya dikarakan ya beginilah teman-teman. Udah agak rada ke jurang sebenarnya nanamnya. Mana Sot buahnya Sot? Itu ya. Oh, tengok. Gede ini bro.
cuil sayang, cuil sayang dulu. Sudah belum? Belum. Cuil sayang aja dulu. Cuil sayang. Sekalian kita sensus. Dura. Odoa, tenera, bro. Ih. Yuk. Sini ya, arahnya ya. Oke. Ini blok yang sebelah sini ya, sebelah sini. Dia sampai ke sana ya, 3,5 hektarnya. Tuh, ke sana. Ke kanan ya arahnya tuh. Tebing ini. Ini yang saya supram juga. Baru umur 1 tahun. Sana 1,3 hektar. Mantap. Tenera ya. Mantap. Oke, gaskan, Sot. Siapa yang lansir nanti, Sot? Hah? Kalian berapa orang ini, Manen? Dua, pagi lagi. Oh, nanti baru mertua. Ya, mertua lagi nebas kan di ini ya. Di kebun durian juga. Nah, ini teman-teman. Mungkin salah satu kelebihan dan mungkin juga salah satu kekurangannya saya Supreme. Sekali matang berapa biji, Sot? Buahnya? 2, 3. Rata-rata begitu ya kan? Ya. Jarang yang satu ya, Sot? 2, 3 ya, 2 sampai 3 buah ini satu batang di perpanennya. Gede-gede buahnya, bro. Tadi ini udah dicuil sayang? Sudah dia. Oh ya, sebelah sini tadi. Oh ya, sudah dia. Mewakili sudah tenera ya kan? Ini nampakkan lagi. Iya. Gak usah. Wah, ini ada penampakannya juga nih. Don't worry, be happy, bro. Kentot. Terasan. Ini tebing ya, bro? Lahan saya. Aduh, susah ini manennya nih. Yang runtuh tanahnya ya, Sot? Enggak parit. Buat masih ada terasan kok. Ini kan masih di tebing. Dari sini bisa lah. Tenera, say. Gaskeun. Belum keluar bunga jantan yang ini, Sot. Tenera kok. Ya, paling kurang lebih 20% lah ya, Sot. Duranya ya, Sot. Adalah. Banyak tuh, dak. Tapi adalah. Iya, dak. Ya. Apa-apa, biar berat ya kan. Timbangannya kan. Nah, ini yang anas pertumbuhannya gini, bro. Ya, di tepi jurang gitu ya kan. Terlalu, longsor, tanahnya longsor. Oh, enggak, ya. Karena sebelahnya ada jalan menuju ke kebun TBM umur 1 tahun. Saya supram juga. Ya. Tuh. Ada, Sot? Gaskeun, Sot. Nanti kita cuil sayang, Sot. Agak rontok. Agak kempet. Karena dia kejepit posisinya ya. Buahnya agak rontok. Oh, kena jamur marasmius, biasa itu. Ini harus dipanen, Sot. Walaupun mentah, Sot, ya. Aku pesanin ke kau ya. Kalau ada buah yang udah merondol, bukan karena dicabut monyet, beruk, berondolannya. Dipanen ya, Sot. Itu tandanya kena jamur marasmius, Sot. Biasa terjadi pada tanaman yang masih awal-awal TM, yang buahnya masih dekat ke tanah. Jadi dia kena percikan air tanah. Lah terus kenapa kok harus dipanen? Walaupun masih mentah tapi udah brondol dianya, untuk mencegah jamur marasmiusnya menular ke buah-buah normal yang di sebelahnya ya, teman-teman. Ada ya? Sulit tapi saya ke situ. Posisinya. Wadah, saya dari sini bisa nih. Mantap. Gaskeun. Tenera, bro. Brondolannya di putih kan, Sot? Oke. Okay.
aslinya lebar batangnya ini, tapi kalau di kamera nggak lebar kelihatannya, Sot. Iya kan? Lebar aslinya batangnya ini. Kameranya kecil ya kan? Ya, skala perbandingannya tidak mewakili maksudnya, Sot. Orang rumah jarang ikut sekarang. Ah, demam terus. Perasaan aku nanya kemarin demam pula. Apa lagi ngisi? Kalau ngisi pula. Lagi wabahnya. Lagi musim ya. Hati-hati lah. Ada buah. Oh ini ya. Kasken. Wilda. Cuil dong. Cuil sayang. Belum nampak tuh. Belum lah. Oh ya, dura. Oke, kasken. Tapi duranya enggak tebal-tebal amat ya. Tengok. Oh ya, dura. Bunyi mobil toko. Ya kan? Ada tiga tadi ya, baru nampak ya. Mana lagi kita? Ada dua biji. Hah? Engkau lu, Sot. Engkau, Sot. Ini sebelah kanan nih kali. Sot, tarik, Sot. Thank you. Ini ya, mau dipanen ya? Hah? Oh, ada lagi. Nah, itulah, Bro. Teh Supreme nih. Sebatang dua. Untungnya pula dia ini cepat berbuahnya ya kan? Ah. Tuh. Bunganya sudah ada lagi tuh, ya kan, Sot? Tuh. Nah. Alhamdulillah, Bro. Buah pasir ya kan. Kenceng dia. Terakhir kalau nggak salah 1,6 mau 1,7 ton per 3,5 hektar ya. 2 minggu, Sot. Ini ya. Arahnya ke sini kita. Ya. Sot. Kena. Dura. Oh ya, dura itu. Barang itu dura. 20%. Sot. Matang, Sot. Mantap. Kasken, Sot. Mantap nih, Sot. Besar juga nih buahnya. Merah. Gede, Sot. Lanjut. Cuan nih, potong dulu tangkai ya. Iya lah. Tidak terima pabrik. Bagus. Loading tidak terima. Bagus. Ini kerja ini. Ini dua buah nih, jangan-jangan nih. Bunganya udah banyak lagi bermunculan tuh, teman-teman nengok. Oke. Pokoknya dura kok. Pokoknya dura. Kok udah hafal kau ya? Kenera, Sot. Iya, kener, durah, iya. Oh, apa udah ya? Menurutmu berapa persen, Sot? 20-an lah. 20%-an ya? Iya. Tuh, teman-teman dengar ya, jangan khawatir, cuma 20% sedikit kok. Tambah berat yang ada buah panen kita. Itu ya kayak 2,5 ton. Aduh, betul sah? Belum dah. Belum besar. Oh iya, insya Allah. Per hektar sekali panen ya kan? Amin. Masih sulit ya untuk dilalui motor ya, Sot. Motor. Angkong. Angkong. Jadi kita main pikul ini, teman-teman. Ini matang juga nih. Oh, tapi ini bukan jalurnya ya, belum ya. Ini. Cuil sayang, Sot.
Ini tenera. Tenera. Oh, jurah, Sot. Belum tahu ya. Jurah ya. Ya, bunyinya meletak. Gede-gede ya. Gua duranya, Bro. Tuh. Oh. Wah, bunyinya pun nampak tak tak. Hai. Belum ada bunga jantannya. Masih bunga betina terus ini. 20% sudah ya. Insyaallah. Mau dibersihin total, takutnya datang musim kemarau ya kan, semprot lorong aja kan. Piringan tinggal berapa, 30 batang lagi yang belum paling Sot dibersihin. Kita buka mini piringannya manual, Bro. Udahlah dulu, cukup ya, udah kebanyakan ya panennya kan. Nanti tinggal proses lansir dan muat. Ih, sedap. Teman-teman, tuh. Besar loh batangnya ini. Aku mau ke Simalungun dulu ya, nengok orang manen deh. Iya, ya. Oke, nanti kan ke sana juga kan? Iya. Oke. Kata-kata mantap, poin banyak. Kataku kata-katanya panas.
sini deh. Iya. Ini masih ada lah begini ya. Iya, langsung kono. Letter S payah. Jangan lurus saya kok, Mas ya. Iya.